matiin juga aja gak apa-apa. Yuk. Kita kedapatan order, sebenarnya si pemilik ini dia bisa aja ya kalau dia mau beli senapan jadi itu. Cuman dia minta custom karena pengen dia beda dari yang lain. Jadi dia pengen dibuatkan dari chamber start. Kan start sih kayak 6747, dia tabung OD25. Oke, kita pakai OD25 dengan PCP-nya, dengan larasnya, dengan popornya. Jadilah manis seperti ini. Ya. Ini udah ganteng banget. Cuman belum cover triggernya aja ya. Kalau ini pada saya pasang cover triggernya ini lebih manis lagi. Angin sudah terisi. Ini udah berarti udah dari kemarin ya terisi angin ya. Tadi udah nggak ada bocor. Tinggal kita tes akurasi sama kayaknya perlu sedikit dinaikin power ya, karena tadi pas saya cek powernya udah kurang. Tapi ini overall ini udah bagus. Tinggal setelah teknis aja ya, supaya powernya ini cukup untuk mendorong mimis di larasnya. Ya, ini sudah manis ya. Benar, gue suka juga sih. Bagus ya kalau buat bubur kayaknya, samping begini. Untuk kompor juga oke. Ini kompor kayak seperti biasa ya, ini saya bikin di Cikande. Memang agak lama, karena kemarin ternyata di Cikande itu stok kayu mahoni itu sedang menipis, dan dia coba belanja di tempat dia biasa belanja itu ternyata lagi kosong juga gitu. Dia akan sedia bahan baku mahoni ketika ada barengannya, dia belanja sekaligus belanja kayu pesanannya. Tapi kalau nggak ada pesanan, dia nggak akan mau belanjain, makanya kendala di situ juga. Dan lagi tambah kendalanya karena musim hujan ya. Kalau musim hujan itu jadi kayu itu basah. Kalau kayu basah kita pasak kerjakan untuk popor, dia nanti ngulet. Biasanya nih yang udah-udah nih, kayu inter agak melintir atau dia agak apa ya, sempit sendiri nanti dia. Tapi ini kita ke bagian kayu yang bagus, bisa diceknya. Ya, oke, lagi antar nih. Oke, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, terima kasih.